inisiatif kita sama-sama untuk ya membantu minimal dalam kondisi seperti ini kita bisa membagikan sesuatu yang berarti. Kan masker sulit didapetin. Akhirnya manajemen saya juga sama kita semuanya, manajer saya sama Mas Tobing juga, Bang Tobing juga, bareng-bareng kita untuk membagikan sengaja. Cuma memang harinya baru bisa sekarang gitu. Nah, pemilihan wilayahnya sendiri Bang Tobing, kenapa memilih? Ya, di sini kan perbatasan antara Jawa Barat untuk masuk ke Jakarta juga. Terus kita lihat juga masyarakat banyak yang perlu kita ingatkan, kita bantu. Karena memang ya tadi itu Mas Vicky bilang kan itu kan masker sulit dicari dan cukup mahal. Sekarang ada orang-orang yang memanfaatkan situasi sekarang itu untuk mencari keuntungan. Nah, kita membagikan 1.000 masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian kita sih terhadap bangsa gitu. Minimal di wilayah yang skup yang kecil tapi cukup berguna buat masyarakat gitu. Kita tetap akan jalan lagi ya, kita juga akan membagikan 1.000 masker lagi kepada security ya, mana banyak security-security yang saat ini juga kesulitan mencari masker. Tapi benar nggak sih karena sebenarnya harusnya kegiatannya bukan hari ini, tapi karena kegiatan itu pada akhirnya dipilih hari ini? Iya benar, jadi kita memang sengaja mencari waktunya Jumat. Terus memang di hari ini aku ada beberapa kegiatan, tapi nanti siang ada kegiatan lagi. Kok bisa dimanfaatin untuk ini gitu. Ketika bertemu warga langsung terus membagikan langsung seperti apa rasanya? Ya ada rasa kita sih kepedulian antara sesama ya. Sebenarnya saya melakukan seperti ini juga memang pada dasarnya di saat kau melakukan kebaikan maka berusahalah orang lain jangan tahu kecuali Tuhan gitu loh. Cuma di sini tuh lebih mengajak aja mungkin teman-teman artis ataupun teman-teman yang mungkin berekonomi cukup baik. Nah di lokasi-lokasi seperti ini banyak saudara-saudara kita yang juga lingkupnya sulit untuk membeli masker dengan harga yang berapa. Lebih baik deh mendingan beli beras deh daripada perut itu kan. Nah kayak gitu kan sebenarnya kesenjangan sosial yang harus kita baca dengan baik gitu. Nah aku melakukan hal kayak gini bukan untuk memamerkan sebuah kebaikan atau apapun, tapi bentuknya lebih kepada mengajak gitu loh. Semua juga yang dilakukan baik-baik aja gitu. Sebenarnya kan dengan cara kita seperti ini nanti ada beberapa teman-teman pekerja seni juga yang lain-lain bisa juga, ataupun teman-teman pengusaha yang lain, dia pasti sudah melakukan dengan caranya gitu loh. Mengingatkan dan mengajak kan boleh-boleh aja gitu. Sebelumnya udah pernah ada kegiatan ini belum sih? Iya, cuma batas donasi-donasi, tapi ini yang baru turun ke masyarakat, melihat langsung kondisi mereka bagaimana. Kan kita juga bertanya-tanya, ih di wilayah sana bagaimana ya kehidupannya gitu kan. Ya kondisinya nggak semuanya orang memiliki berekonomi ya mampu untuk membeli hanya sebuah masker, karena kan banyak juga para ya orang-orang yang mungkin membuat ini jadi ajang pemanfaatan, tiba-tiba harganya tidak sewajarnya, penimbunan dan lain-lain gitu. Ada perasaan khawatir nggak sih kan bertemu langsung nih, kontak langsung warga di sini, padahal kan anjuran pemerintah harus melakukan social distancing. Ya kan kita hanya membagikan, terus kita juga udah pakai sarung tangan plastik, hand sanitizer, pakai hand sanitizer, masker, SOP kesehatannya kita jalanin kan. Ini selama corona ini pengaruh dengan kegiatan? Sebenarnya ada yang pengaruh, kalau off air iya, kita udah hampir nggak bisa acara-acara off air ya Mbak, ini manajer aku yang atur jadwal aku. Terus kalau TV ya fluktuatif, ada yang ditapingin, ada yang live, ada yang taping karena mungkin brand udah apa brand lain-lain gitulah. Kebijakan-kebijakan beda-beda. Enggak sih. Ini sih ujian dari Tuhan aja bagaimana cara Allah untuk membuat kita lebih dewasa menyikapi situasi ini. Corona juga kan makhluk ciptaan Allah gitu loh. Jadi kita dalam situasi ini mungkin Tuhan rindu kita untuk menyebut namanya gitu loh. Kan kalau kita berada di sebuah mobil rame-rame, misalkan Pak Tobing, aku, Mbak Indri, tiba-tiba mobil yang kita tumpangi mengalami sebuah hal kecelakaan atau apapun, pasti yang pertama kita sebut adalah Ya Allah atau Ya Tuhan atau apapun itu kan, yang menyebut Tuhan kita, menyebut Allah gitu loh. Nah di saat seperti itu mungkin di sini situasinya kita juga harus sering mengingat dan menyebut namanya, kan Allah juga rindu untuk disebut namanya sama sang yang diciptakannya gitu. Ya. Sekarang Mbak Vicky sendiri sekarang punya status baru. Putus anda pun sudah selesai dipegang sama dia. Ada wejangan lagi gak sih dari Allah? Ya seperti saya pernah sampaikan sebelumnya, kita harus selalu lebih baik, belajar dari pengalaman, karena tidak ada
perjalanan hidup yang sempurna. Tinggal bagaimana kita menyikapi ke depan supaya Bro Vicky bisa menemukan pasangan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan punya kehidupan juga nanti yang lebih bahagia, lebih dari yang sebelumnya.